Dengan engkau, aku akan mengadakan perjanjianku. Kejadian 6, ayat 17 dan 18. Sebab, sesungguhnya, aku akan mendatangkan air bah meliputi bumi untuk memusnahkan segala yang hidup dan bernyawa di kolong langit. Segala yang ada di bumi akan mati binasa. Tetapi, dengan engkau, aku akan mengadakan perjanjianku dan engkau akan masuk ke dalam bahtera itu. Engkau bersama-sama dengan anak-anakmu dan istrimu dan istri anak-anakmu. Melalui perjanjian ini, Allah berjanji kepada Nuh bahwa ia akan selamat dari hukuman melalui air bah. Nuh menanggapi perjanjian Allah ini dengan percaya kepada Dia dan firman-Nya. Imannya ditunjukkan dalam tanggapan ketakutan kudus, versi Inggris NIV, dan tindakannya mempersiapkan dan memasuki bahtera itu. 1 Petrus 3 ayat 21. Juga, kamu sekarang diselamatkan oleh kiasannya, yaitu baptisan. Maksudnya, bukan untuk membersihkan kenajisan jasmani, melainkan untuk memohonkan hati nurani yang baik kepada Allah oleh kebangkitan Yesus Kristus. Baptisan air menyelamatkan kita dalam pengertian bahwa baptisan itu merupakan ungkapan ketaatan dari pertobatan kita, iman kita kepada Kristus, dan komitmen kita untuk keluar dari dunia. Baptisan adalah pengakuan dan ikrar bahwa kita menjadi milik Kristus dan telah mati dan bangkit bersamanya. Perhatikan perbandingan dengan air bah. Sama seperti ketaatan Nuh kepada perintah Allah mengenai air bah itu adalah kesaksian tentang imannya yang mendahului peristiwa itu, demikian pula tindakan melalui air baptisan itulah saksian akan iman kita yang mendatangkan keselamatan dari Kristus. Seperti Tuhan mengadakan perjanjian dengan Nuh dan keluarganya, ketaatan dalam baptisan dalam nama Yesus Kristus adalah perjanjian keselamatan kita dengan Tuhan. Semoga Tuhan Yesus memberkati.